Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ayah dan bunda tetap semangat ya belajar di rumah. Oke, hari ini Bu Ois akan menjelaskan tentang materi berdiskusi. Nah, materi berdiskusinya yaitu tentang berdiskusi bagaimana perasaanmu jika ada anggota keluargamu yang sedang sakit. Misalkan ayahnya sakit, atau ibu sakit, atau adik sakit, atau juga kakak sakit. Bagaimana perasaan teman-teman? Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan jika ada anggota keluarga kita yang sakit? Ayo, apa coba? Tentunya kita mendoakan semoga anggota keluarga kita cepat sembuh kembali dan membawanya ke rumah sakit untuk berobat ke dokter, minum obat supaya sembuh. Ya. Nah, sesungguhnya penyakit itu datang dari Allah dan Allah lah yang Maha menyembuhkan. La ba'sa tahuran insyaallah. Ada juga doa yang lain. Allahumma anta syafi isfi. Fa'u la syifa'a illa syifa'uka la yughadiru saqama. Oke, itu saja ya teman-teman. Ayah dan bunda boleh melakukan diskusi tentang perasaan, emosi anak Ananda. Bagaimana perasaan Ananda jika ada anggota keluarganya yang sakit dan apa saja yang harus dilakukan di rumah ya. Sekian dari Bu Ois, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.